Halo, kembali lagi di channelku ya, dan kita bermain game PKXD. Oke teman, di video kali ini aku mau bahas tentang ada yang DM di Instagramku ya, tapi namanya nggak mau disebut seperti biasa ya. Dia bilang katanya, bang bener nggak bang, ada pet baru bang. Ah, aku juga bingung ya, maksudnya pet baru yang gimana? Apakah pet baru yang kelelawar ini teman? Maksudnya ya, terus aku bilang kayak gitu, dia bilang bukan bang, ada pet baru bang katanya. Nah, terus aku bingung ya temennya, pet baru yang gimana gitu ya? Perasaan event Halloween akan berakhir ya, tapi kalau misalnya ditanya akan muncul pet baru di event Halloween kayaknya nggak ada deh temen ya, nggak mungkin deh ya, karena pet terbarunya atau pet eksklusif di Halloween kali ini ya cuman pet kelelawar ini ya temen ya, kayak gitu. Cuman setelah aku cari-cari lagi ya di bagian pet dex ya, karena aku penasaran ya. Nah, aku cari di pet dex di sini, jadi aku cekin lah satu-satu ya, dari mulai yang legendary nih. Aku scrolling ke bawah karena biasanya kalau ada pet baru itu dia akan muncul di bagian paling bawah biasanya ya temennya. Jadi aku coba scroll lah yang di bagian legendary ya di sini. Nah, aku lihat-lihat di sini masih nggak ada ya untuk yang legendarinya, karena yang terbaru cuman yang kelelawar ajaib. Oke, terus aku cek lagi di bagian epic temennya. Aku cek lagi tidak ada, itu hanya panda merah ya. Terus aku cek lagi di bagian rare ya, di bagian rare di bagian sini nih ya. Nah, ini yang terbarunya itu adalah kupu-kupu meriah, dan ini waktu event ulang tahun PKXD yang keempat kalau nggak salah ya teman-teman ya. Terus aku cek lagi di bagian yang uncommon ya, yang bagian hijau di sini. Aku coba cek lagi, itu yang paling terakhir itu adalah Faiska. Faiska ini kalau nggak salah petnya Robin Hood ya, kalau nggak salah ya, Robin Hood, bukan Robin Hood yang pahlawan ya, ada kreator juga gitu ya, kreator juga dari PKXD dari Brazil kalau nggak salah. Ini petnya ini kalau nggak salah ya, coba dikoreksi nanti kalau misalnya keliru ya. Nah, terus aku cek di bagian yang common ya, yang warna putih atau yang ini kalau kita kenal itu pet standar lah ya, pet standar itu kalau pas aku scroll ke bawah teman-teman ya, itu ada pet muncul ya, ini yang baru. Apakah mungkin yang dimaksud teman kita yang DM di Instagram yang ini teman ya, coba komen di bawah. Misalnya kalau ada yang tahu, bang ini pet lama bang, ini pet jenis kucing bang, ini pet jenis badak bang, ini pet jenis buaya bang. Nah, coba komen, yang biasanya tuh banyak tuh teman-teman kita yang mungkin sebenarnya nggak tahu tapi sosok ngasih tahu. Nah, itu biasanya banyak tuh di komen, tapi coba komen yang bener-bener ya temennya, ini pet baru atau bukan ya. Karena aku sendiri kaget pas aku scroll ke bawah, yang di bagian common itu yang kayak gini ya, terus dia juga bisa dimutasi. Nah, sejauh ini aku kaget ya, karena seingatku aku udah hampir ngoleksi ya semua pet yang common, tapi kecuali kalau ada pet yang di event aku mungkin nggak dapet ya. Nah, ini kayak event pasca kemarin itu ada, cuman aku nggak beli ya karena rasanya pakai games. Kebetulan aku hemat games waktu itu. Nah, yang nggak lengkap aku cuman yang ini doang, yang putih ini, yang kelinci ini. Ya, ini kelinci ya teman-teman. Kelinci atau apa ini? Ya, pokoknya ini aja. Sisanya aku lengkap. Nah, cuman yang di bagian bawah ini aku nggak pernah nemu, dan aku nggak tahu ini jenis pet apa. Apakah yang mungkin yang dimaksud teman yang DM itu yang ini? Apa bukan? Kayaknya yang ini ya, yang dia bilang pet baru ya. Nah, terus nanti ini petnya kapan bang keluar bang? Nah, menurut aku pet yang ini nanti kayaknya keluarnya ya di next update kayaknya ya, di event selanjutnya. Karena kalau misalnya di Halloween dipaksakan nanti keluar pet baru lagi, aku rasa enggak temen ya, aku rasa enggak mungkin. Karena sejauh ini pet yang terbaru di Halloween 2023 itu ya petnya si kelelawar ajaib ya nih. Jadi teman-teman ya, kalau koreksi kalau salah ya, biasanya kalau ada muncul pet baru itu ditaruh di bagian paling bawah ya. Jadi teman-teman bisa cek satu-satu di legendary, terus di bagian epic, terus di bagian rare, terus di bagian uncommon, dan juga di bagian common. Nah, itu biasanya kalau ada pet baru dia ditaruh di paling bawah ya. Apakah mungkin aku ada belum melengkapi teman-teman di antara pet di sini ya, di telur di sini? Tapi enggak deh, kayaknya aku udah semua. Kucing coklat aku punya, dogo punya, burung gereja punya ya. Nah, terus kalau yang di sini yang commonnya apa nih?
Puk aku punya, kucing punya, merpati juga punya ya, yang tulisan putih teman-teman ya. Jadi tulisan putih itu atau warnanya itu menandakan tipenya, karena kita mencari yang common, yang biasa. Jadi teman-teman lihat yang putih ya, kalau misalnya ada di telur pet sini yang belum aku punya ya. Oke, terus nextnya lagi di sini, di telur piaran hebat aku udah punya juga, parkit, rakun, kelinci putih aku udah punya gitu loh ya. Oke, terus yang terakhir yang dijual di sini itu adalah pet yang piaran besar. Nah, pet piaran besar di sini nggak ada yang common ya. Pet piaran besar yang pakai games di sini rata-rata legendary dan epic kayak gitu loh teman-teman ya. Jadi yang di sini apa ya? Iya ya, aku baru tahu juga nih yang di bagian common ya. Nih kalian klik aja yang di sini ya, yang warna putih ya, yang common. Cuman di sini aku kok bingung ya, ini apa ya? Ini kucing jenis apa ya teman-teman ya? Tapi nanti coba akan aku tampilin gambarnya ya. Aku ada dapat ya, aku cari-cari juga pas waktu teman kita ada DM itu, aku langsung cari-cari di PKXD Universe ya, tentunya yang terpercaya yang gambarnya ada di situ. Dan kalian bisa cek juga, aku nemu ada gambar pet kucing ya, dan bentukannya seperti yang nanti yang aku akan aku kasih gambarnya ya. Nah, itu tuh bener nggak yang pet itu gitu ya. Maksudnya ini petnya tuh pet event kapan gitu, pet yang di mana, terus pet mungkin pet jadul atau pet apa gitu, apa memang ini pet-pet baru ya teman-teman, atau pet baru ya, coba komen aja lah teman-teman. Yang jelas nanti akan aku kasih gambarnya ya, bentuk kucingnya kayak apa. Nah pokoknya seperti itu ya, tapi koreksi kalau misalnya keliru ya, karena ini bisa dimutasi loh ya. Kalau misalnya dimutasi dia berarti nanti bisa dinaikin sama dia memiliki efek-efek khusus ya kan, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi itu ya teman-teman ya. Terima kasih buat informasinya buat teman-teman yang ada DM di Instagram ya, yang ngasih tahu. Teman-teman mungkin kalau misalnya cek DM-ku ya atau di Instagram maksudnya, itu mungkin jarang upload ya. Tapi sebenarnya kalau teman-teman nanya di Instagram itu pasti akan aku balas-balesin ya. Pasti akan aku tanggepin lah kalau misalnya ada pertanyaan yang memang nggak ada di videoku, atau mungkin teman-teman memang murni bertanya, pasti akan aku bantu jawab ya. Jadi kalau kalian pengen tanya-tanya silakan aja di Instagramku ya, silakan di follow aja ya teman-teman. Nanti misalnya nanya, bang Instagramnya apa bang, Instagramnya apa bang ya, Instagramnya tuh ada, cek aja di bagian tentang di YouTube tuh ada tuh, aku udah kasih linknya, jadi teman-teman tinggal klik aja. Nah langsung follow di situ, nanti kalian bisa tuh tanya-tanya lah tentang game PKXD atau game-game yang lain ya, boleh. Tapi aku akan jawab sebisaku. Tapi kalau misalnya pertanyaannya aneh-aneh mungkin gak aku jawab ya, atau mungkin pas permintaan pesan mungkin kutolak, karena kalau permintaannya atau nanyanya aneh-aneh ya mungkin akan kutolak ya namanya. Nah tuh ya, ada yang ngirim tuh. Nah kayak gitu ya, Instagram ya, baru diomongin Instagram tiba-tiba ada yang ngirim tuh ya. Nah itu berarti apa itu artinya, apakah Instagram akan panjang umur, atau aku panjang umur, atau yang ngirim panjang umur? Coba teman-teman komen di bawah ya. Nah jadi gitu ya, buat teman-teman yang mungkin punya info-info menarik ya tentang PKXD atau game lain ya, yang mungkin aku bisa bantu jawab ya, aku akan bantu jawab ya. Mungkin teman-teman lihat di Instagram aku jarang post, jarang upload ya. Tapi aku di TikTok tuh sering upload loh ya, sering upload kalau misalnya ada sesuatu yang baru-baru kayak NPC, secret box, armor astronot, aku update-nya up to date. Di situ aku update ya di TikTok ya teman-teman ya. Dan bantu follow juga ya di TikTok ya, biar bisa dapat 1000 ya, dikit lagi 1000 kalau nggak salah, dikit lagi 1000 follower ya. Oke, jadi itu ya teman-teman ya. Sebentar lagi juga event Halloween akan berakhir ya. Kalian juga bisa cek-cek tuh di Play Store ya, di Play Store tuh ada itu berakhirnya event Halloween kapan itu ada tuh. Kalian bisa cek aja. Itu kalau kalian pengguna Android ya. Terus kalau kalian teman-teman pengguna iPhone, itu bisa cek di Apple Store, ada tuh tulisannya 2 hari ya. Kurang lebih itu udah pernah aku bahas juga deh. Aku udah pernah bahas juga tuh di videoku. Jadi kalian kalau mau lihat kapan berakhirnya event Halloween tuh ada tuh. Aku bikin di kontenku tuh ya. Udah agak lama sih, udah semingguan lebih ya. Tapi teman-teman ada kok di situ. Kalian bisa cek aja ya. Oke. Nah, terus jangan lupa ambil juga ya ini ya. Ambil juga secret box yang ini. Terus NPC ini juga ya. Dimana NPC-nya terbuka 2 misi, part 1 dan part 7 ya. Ini juga sudah aku bikinkan videonya lengkap di TikTok ada, terus di YouTube juga ada ya. Aku baru bikin juga kemarin, sama yang lokasi secret box topi astronot. Ini juga sudah aku bikin ya. Jadi yang belum mengambil silahkan langsung cek aja videoku kalau misalnya kalian bingung lokasinya di mana ya.
Oke deh teman, mungkin sampai di sini aja dulu videonya ya. Dan terima kasih buat yang sudah DM di Instagram ya, yang ngasih tahu ada pet baru yang namanya seperti biasa nggak mau disebutkan ya, kita sebut saja anonim ya. Oke deh teman, mungkin sampai di sini aja videonya. Kalau ada tambahan komentar silahkan di komentar, dan kalau suka videonya jangan lupa klik like, share dan subscribe. Terima kasih.